kedua kali ini, ya, Dimas Kembus masih belum dilakukan, dilakukan juga Dimas Kembus masih berangkatan kali ini. Ajib pemenitan dan pukulan ganda kali ini, yang empat kali pukulan saudara-saudara. Angka dibuka untuk Letuk Anglo 1-0 akan dilakukan oleh Dimas Kembus. Masih kita nantikan Dimas Kembus akan melakukan sekali ini. Dimas Kembus apakah berhasil? Dilakukan juga, sayang kurang sempurna lagi. Dimas Kembus dengan kebijakan memberikan angka cuma-cuma untuk tim lawan Pucongko Putro 1-1. Kali ini Aji setter dari Pucongko Putro lakukan sudah cukup baik, masih berhasil tahan kombinasi terawal namun kurang sempurna kali ini dilakukan oleh Dimas Reboy Batu Dudiran sendiri 2-1. Aji akan melakukan set kembali, masih kita nantikan. Aji setter dari Pucongko Putro lakukan sudah, masih berhasil tahan kali ini kombinasi cukup baik diakhiri oleh Dimas Reboy dengan pukulan tidak begitu keras namun tidak berhasil ditahan secara sempurna oleh pemain dari Pucongko Putro 2-2. Nanti kita nantikan cover lakukan juga, masih Haji kombinasi serangan sayang tanggung kali ini, masih ada cover dari belakang. Oh sayang melebar tadi, melebar baik yang dilakukan oleh cover tadi atau oleh itu tadi 3-2. 3-2 kali ini Putra akan melakukan gol, dilakukan juga sayang kurang sempurna kali ini gol yang dilakukan oleh Putra. Angka 3-3 kali ini giliran Dewangga yang akan melakukan gol. Dewangga lakukan juga, masih berani tahan. Aji dari belakang Leucu tadi tahan saja oleh Hari Kembali tadi ataukah apa juga berhasil kali ini Ferry menuntaskan umpan yang dilepaskan oleh Power tadi walaupun tidak begitu berat. 4-3 masih kita nantikan. Dewangga lakukan gol, dilakukan juga, masih berani tahan. Aji di sana ada Teguh kali ini, Teguh berhasil menerobos blok yang dilakukan oleh Dimas Teboy dan juga Simon Edo. 4-4 kedudukan sementara ini. Teguh masih berani tahan dan yang dipukul saja, masih berani tendangan keluar nampaknya pegang. Oh ternyata kami ini touch out saudara-saudara. Angka 5-4 kali ini akan dilakukan oleh Dimas Teboy. Dimas Teboy akan melakukan gol, dilakukan juga, masih berani tahan kurang sempurna. Haji lakukan bola, Teguh masih berani tahan kali ini. Dewangga kali ini dorong saja, masih sempurna, masih ada Haji berikan bola Teguh dari belakang ditahan oleh Dimas Teboy namun kurang sempurna tadi. Bola meluncur meninggalkan lapangan memberikan angka untuk tim lawan 5-5. Kali ini akan dilakukan pemain nomor 2 ada Rizky, dilakukan sudah, masih berani tahan. Tobar langsung disambar saja Ferry atau oleh Dimas Tumbuh namun sayang bola melebar. Kali ini Rizky yang akan melakukan, masih kita nantikan. Jamser dilakukan cukup sempurna kali ini. Jamser yang dilakukan oleh Rizky tidak berhasil ditahan oleh libero dari Pletuk Anglo 7-5. Kembali Rizky, masih kita nantikan. Jamser kemudian dilakukan kembali namun untuk yang kedua kalinya terlalu memanjang jamser dari Rizky tadi. 6-7 masih kita nantikan dari Pletuk Anglo yang akan melakukan gol dengan jamsetnya. Kurang sempurna yang dilakukan oleh Ferry tadi memberikan angka untuk tim lawan 8-6. Andi yang akan melakukan gol, masih kita nantikan Andi, dilakukan juga, masih berada di tahan kali ini. Kombinasi serangan cukup baik kali ini Dewangga melalui perspektifnya tidak berhasil ditahan oleh pemain dari Pucongko Putro 7-8. Masih Simon Edu, Simon Edu yang akan melakukan sekali ini, masih kita nantikan Simon Edu dengan cancernya. Simon Edu cukup baik, masih berada di tahan kombinasi serangan dan juga Petra saudara-saudara. Masih belum begitu padu nampaknya tadi. Angka menjadi 8-8. Kembali Simon Edo dengan jamsetnya, dilakukan juga, masuk tepat di baris saudara-saudara.
masuk 98 kembali mengambil alih pimpinan perolehan angka kali ini. Simon Edo Prakoso cangkep kembali lakukan macam kali ini langsung menyeberang, masih ada kawan di sana kemudian. Simon Edo dengan demikian angka 10-8 masih kita nantikan. Simon Edo kembali akan melakukan jumpsuit. Simon Edo kali ini dilakukan juga menempatnya para pemain dari Pucoba Putra. Ya terjadi, masih kita tunggu kerjakan dilakukan oleh Simon Edo kali ini. Apakah kembali dengan jumpsuitnya sempurna kacang set dilakukan, namun terlalu panjang kali ini kacang set yang dilakukan oleh Simon Edo. 9-11 kali ini Leo Sukardi yang akan melakukan set dari Pucung ke Putra. Masih kita nantikan juga dengan kacang set dilakukan cukup baik kali ini kacang set yang dilakukan oleh Simon Sukardi tidak berhasil dikembalikan secara sempurna. 10-11 masih kita nantikan. Kali ini Leo Sukardi kembali akan melakukan show, dilakukan tidak, masih berhasil tahan power, kalau kemudian namun masih berhasil kali ini kombinasi serangan yang kali ini nampaknya tidak menyeberangi Najodana, dilakukan oleh Teguh tadi. Dengan demikian 12-10 sementara akan dilakukan oleh Dimas Kembus. Dimas Kembus yang akan melakukan set kali ini dari Bletuk Anglo dilakukan coba. Masih ada Leo Sukardi Aji kombinasi serangan Teguh, tempatan bola cukup baik kali ini, penempatan bola dari Teguh coba dijangkau oleh Dewangga namun tidak berhasil secara sempurna. Angka 11-12 mulian angka yang sangat ketat kali ini. Aji akan melakukan show dari Pucung ke Putra dilakukan juga, masih berhasil ditahan kali ini kombinasi serangan, masih berhasil dibentuk bahwa selamatkan, masih berhasil ternyata kali ini Aji bisa Teguh hasil kali ini melakukan sebaik menyerang tidak begitu keras memang namun cukup terarah, tidak berhasil dijangkau oleh Dewangga. 12-12 masih kita nantikan. Aji dilakukan juga, masih bertahan Dewangga kali ini dibiarkan saja dan angka untuk Letup Anglo blok yang dilakukan oleh Putra tadi kurang sempurna. 13-12 masih kita nantikan, dilakukan oleh Kawar, masih berada tahan saya kurang sempurna. Lagi-lagi kesalahan elementer yang dilakukan oleh libero dari Pucung ke Putra tadi menghasilkan angka untuk tim lawan 14-12. Kawar masih kita nantikan kombinasi serangan Teguh, masih berhasil tahan, masih ada Dewangga. Aji kali ini dari belakang, kali ini cukup baik dilakukan oleh Putra. Backpack yang dilakukan oleh Putra tadi menghasilkan angka 13-14. Putra akan melakukan show, masih kita nantikan. Putra dilakukan juga, masih berhasil tahan, dikejar oleh Kawar kali ini dilakukan. Luar biasa saudara-saudara, memang Simon Edo jadi salah satu bintang yang berlaga pada malam hari ini dengan spek-spek yang ledor dan juga spek ambiar tadi. Lakukan juga, masih berada di atas. Saudara-saudara kali ini spek-spek dilakukan oleh Simon Edo saudara-saudara. 15-14 ternyata jadi kesalahan tadi karena mengenai overnet nampaknya. Ya 14-15 kali ini masih Teguh akan melakukan show, dilakukan juga, masih berani dengan Dewangga. Dimana itu kali ini tutup sempurna kali ini Andi dan juga rekannya berhasil membendung serangan dapat oleh Simon Edo. 15-15 Teguh akan melakukan show, dilakukan juga, masih tahan dari Dewangga. Oke, masih tahan dilakukan cukup sempurna kali ini, terjadi touch out angka 16-15. Dimas Leboy yang akan melakukan show,
Dimas Leboy. Kita nantikan, dilakukan sudah, ditahan saja. Oh, menang serangan kali ini cukup baik dilakukan oleh Sukardi, Leo Sukardi. Masih kita nantikan dari Pucongko Putra, Rizky, masih Simon Edo. Kombinasi cukup baik kali ini. Kombinasi serangan antara Power dan Simon Edo. 17-16. Masih kita nantikan Ferry akan melakukan ke Ferry dengan cepat nampaknya Ferry dilakukan sudah, masih berhasil tahan. Leo Sukardi coba selamatkan oleh Simon Edo, tidak berhasil tadi. Dengan demikian angka berimbang 17-17. Saudara-saudara, Andi akan melakukan ke Andi, dilakukan sudah, masih berhasil tahan. Lambungkan pula Simon Edo, masih berhasil tahan kali ini. Dorong mereka, tidak berhasil. Tentu tadi mencoba menempatkan bola di pesanet, namun kurang sempurna. 18-17. Masih kita nantikan Simon Edo. Simon Edo motor serangan dari lutut Anglo tadi, masih kombinasi serangan cukup cepat, masih berhasil tahan. Kali ini masih berhasil kali ini Aci Leo Sukardi. Baik kali ini coba dibentuk oleh para pemain dari Letuk Anlo, namun kurang sempurna. 18-18 Leo Sukardi yang akan melakukan soal, masih kita nantikan, dilakukan juga di tahan saja. Nampaknya net pemain dari dari Pokok Anglo ternyata yang menyentuh net tadi. 19-18. Leo Sukardi, masih kita nantikan Leo Sukardi. Jamset dilakukan cukup baik kali ini, masih coba dikejar. Sayang kali ini Power tidak berhasil menghasilkan bola liar tadi, meminta dan all delapan yang biasanya kosong kali ini juga penuh. Dan di kanan kiri kami melaporkan jalannya pertanyaan juga penuh. Kali ini kembali kami laporkan jalannya pertanyaan. Leo Sukardi masih berhasil tahan. Kombinasi serangan dilakukan Dewangga. Masih kita nantikan Dimas Sembus yang akan melakukan ke Dimas Sembus, dilakukan juga, masih berada tahan. Aci dari belakang itu Aci. Baik kali ini menembus bola yang dilakukan oleh Dewangga dan juga Dimas Leboy. 21-19. Kali ini Aci yang akan melakukan ke, kita nantikan, dilakukan juga, masih berada tahan. Baiklah dilakukan, masih mencoba kali ini Tower kepenyajaran Tower jajan dilakukan oleh Aji, tidak sempurna. Teguh dengan usaha sekuat tenaga namun juga tidak berhasil. 20-21 Aji kita nantikan, dilakukan oleh Tower, masih berada tahan kali ini. Kombinasi serang cukup baik kali ini dilakukan oleh Putra, hasilkan angka untuk timnya 22-20. Angin Putra dulu. Kali ini akan melakukan ter. Masih kita nantikan bersama-sama, dilakukan sudah. Terlalu terasa yang dilakukan oleh Putra. 21-22. Kali ini Dewangga Kaca yang akan melakukan ter. Dewangga Kaca cukup baik kali ini. Coba ditahan. Masih dari Leo Sukardi. Tentu seberangkat bulan. Masih Power kali ini. Komunikasi. Cukup baik. Saudara-saudara mengantarkan timnya menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Dewangga Kaca akan melakukan jam dilakukan, masih berhasil tahan bola sempurna, namun masih berhasil. Kali ini ada Teguh Aci, lambungkan bola seorang Caca. Pemain dari Dewangga atau dari Pucongko Putra menyentuh net. 23-22 saudara-saudara. Dewangga Kaca, masih kita nantikan. Dewangga Kaca lakukan sudah, cukup baik tahan oleh Leo Sukardi. Kombinasi yang kurang sempurna lagi-lagi. Masih ada Power, dilakukan oleh Dimas Leboy. 24-20.
22 saudara-saudara, 24-22 kembali set point untuk Letuk Anglo, kembali ke Wanda Kaca, jam-jam dilakukan, masih berhentikan di kesukaan di kombinasi jalan, masih berhasil, masih berhentik, kawan, dari belakang Wanda yang kali ini ke Wanda Kaca, lalu berhentik, namun berhentik 23-24 Letuk akan melakukan gol. Masih kita nantikan, dilakukan juga rumus perataan yang kali di Wanda Kaca. Masih hidup, masuk ke saudara, masuk tadi, blok yang dilakukan oleh pemain dari Bucong ke Putro. Ya, 24-24 saudara-saudara. Di game yang kedua, benar-benar berimbang. Tanca kali di Wanda Kaca. Awal, Simon Edo. Simon Edo juga dibentuk oleh Ali dan juga Rizky, namun sayang kurang sempurna. 25-24 Dimas Tipoy dilakukan juga, masih asik kombinasi serangan Leo.